Nama saya Upi dan saya seorang guru. Tugas guru tidak hanya memberi ilmu, tetapi memperbaiki moral dan akhlaklah yang jadi nomor satu. Ini Pak, kacamata Nek. Kalau dapat kacamata, jangan jauh-jauh ya Pak. Terima kasih Pak. Perasaan tadi aku letakkan di sini, kok bisa pindah ya? Kenapa Pak Upi? Sepatunya hilang. Iya Bu, tadi taruh di situ, sekarang nggak ada ya. Pak. Sini Pak. Ah, jangan begitu, Pak. Masa sia-sia ngadep begituan? Ya, barangkali, Pak. Ya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Sobek Kevin, Pak. Kan dia dulu, Pak, yang salah. Lah, kan kamu memang hitam, ada yang salah. Sudah, jangan bertengkar ya. Putri, apa yang kamu lakukan itu tidak benar ya. Itu namanya body shaming. Kevin, kamu juga salah ya. Kita harus bersabar, apalagi kamu merusak barang milik orang lain. Ayo, sekarang Kevin dan Putri saling berjabat tangan. Karena dua-duanya salah, harus saling memaafkan. Ayo Kevin, lebih depan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar T5, melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang anti-bullying. Iya. Menyanyikan lagu anti bullying bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman. Seperti yang ada dalam pelajaran anti bullying, kita diharapkan harus saling sayang menyayangi dan tolong menolong dengan semua teman. Selain kita harus proteksi diri atau melindungi diri, kita juga tapi kita harus melindungi diri. Besok belajar lagi. Hari ini jalan. Cana, cantik, it's okay. Kamu pulang ya? Ya. Bapak Ibu, saya ke SD sebelah karena ada tagihan pos yang belum saya bayar. Menanak. Oke, Didi ya. Thank you.
Baiknya aku apain aku sini ya. Ada apa, Bu Farka? Ini, tiap hari durenku habis karena kelakuan anak ini. Baiknya aku apain anak ini, aku mau pukul dia biar jerak. Ya, ini kan masih anak kecil. Alah, anak kecil kayak gini, baiknya diberi pelajaran, Pak. Biar saya selaku guru dan teman-teman sekolah, mungkin nanti saya juga perlu memanggil orang tua anak ini. Kevin itu pakar di sekolah. Kevin, kita kabar dulu ya. What's wrong, Mr. Ruby? Ada apa ini? Pengen tahu. Itu tadi kenangan Kevin melemparin buah bunyinya Pak Barka. Aku kayak paham anak ini deh, Bang Upi. Ini kayaknya yang sering cari sama Pak Upi deh. Makanya hari ini Pak Upi itu banyak banget kejadian yang aneh-aneh. Iya apa enggak coba? Maksudnya apa ini, Bu? Oke, wait, gue ambilin HP gue dulu. Nih, banyak banget videonya ya. Ya kan? Percaya enggak? Kevin, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Aku melakukan ini karena tadi pagi. Kejadian itu, Papa minta maaf ya Kevin. Papa tidak bermaksud membuatmu celaka. Tadi pagi Papa berangkat terburu-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Kiki, duduk. Sebenarnya ada hal penting apa ya Pak sehingga Bapak mengundang saya ke sini? Kenapa juga ada anak saya Kevin di sini? Pasti bikin ulah lagi kamu ya? Sudah saya bilangin Pak, tapi memang anaknya bandel banget. Saya udah pusing Pak. Bikin malu aja sih Pak. Tenang dulu Bu Peggy. Jadi begini, Kevin, Pak Guru amati akhir-akhir ini menunjukkan tingkah laku yang tidak biasa. Maaf sebelumnya ya Pak, saya ini kan orangnya sibuk sekali Pak. Sudah ngurusin online shop, kadang live jualan, belum lagi yang minta COD diantar kemana-mana. Maka dari itu saya memang pasrahkan Pak, ini anak saya Kevin itu ke sekolah Pak. Terserah sama Bapak mau diapakan lah. Saya udah pusing Pak ngurusin pekerjaan saya. Kevin, ini namanya tulah. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Mama sih yang dipikirin olen-olen terus. Aku gak durusin. Kiki, sekolah memang tempat untuk mendidik anak. Tetapi hasilnya akan maksimal jika orang tua dan sekolah bisa berkolaborasi. Harapan kami, anak-anak di rumah juga mendapatkan pendidikan dan juga perhatian dari orang tua yang di rumah. Oh, jadi begitu ya Pak. Sekarang saya jadi sadar Pak, kalau ternyata selama ini saya memang kurang perhatian dengan anak saya Kevin. Maafkan Mama ya Nak, mulai sekarang Mama akan lebih perhatian lagi ke kamu. Iya Ma, maafin Kevin juga ya Ma, Pak Guru. Sama-sama ya Vin, Pak Guru juga minta maaf. Pak Guru yakin kamu anak yang baik. Sudah Pak, kami pamit pulang dulu. Bu Kiki! Bagaimana Pak? Buah leci di atas lemari. Bu Kiki hebat sekali. Apa Pak, dada saja. Assalamualaikum Pak. Salam. Kafe tak